What's up guys, welcome back with me Twitters. Yete, udah lama kan gua gak upload video, ya kan anjay. Udah bulan puasa ya cuy. Jadi gua minta maaf sama kalian ya, kalau misalnya gua pernah punya salah ke kalian atau pernah melakukan kesalahan pada di YouTube channel ini ya cuy. Gua sangat-sangat minta maaf banget ya ke kalian. Dan akhirnya gua upload lagi cuy anjay. Oke, jadi di sini kita mulai ya. Gua akan buat review Brotopia private server Grow Lumberjack ya. Grow Lumberjack atau Grow Sau ya, KT Sau. Ini agak ada kolaborasi gitu ya cuy. Oke, kita mulai record ini. Tapi sebelum itu ya cuy, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Brotopia private server di Windows ke di komputer atau laptop ataupun di Android ke di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua, linknya ada di deskripsi video ini. Tutorial lengkap cara masuk ke Brotopia private server di Windows DKI di komputer atau laptop ataupun di Android ke di handphone atau smartphone ya. Linknya semuanya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi di sini gua bakal ngasih tahu dulu bagaimana cara bikin akun di Brotopia private server Grow Sau atau GT Sau. Sau anjay, mantap. Namanya agak unik ya cuy. Sau. SAO Sau. Oke, di sini kita tunggu aja ya cuy. Oke. Jadi di sini cara bikin akun. Welcome to store. Nah, nih ini pakai kode security-nya 12345 ya, cuy. Indikator. Oke, ini infonya nanti kita review. Jadi di sini pertama kalian pencet menu ya, menu info pojok paling kanan atas titik 3 yang biasa ya. Dan pencet bacaan get your ID it's free. Di sini ID kalian tulis sesuka hati kalian atau bebas. Dan passwordnya juga sesuka hati kalian atau bebas, siapa aja terserah kalian. Bagi kalian ingin pakai akun ini silakan aja ya. ID-nya Team Deathers, passwordnya juga Team Deathers. Dan password verify ini samain kayak passwordnya yang kalian isi sebelumnya ya cuy. Dan security code. Security code-nya ini 12345 ya cuy. Emailnya ini gua saranin pakai email kedua atau email tumbal, ngasal juga enggak apa-apa, dan terakhirnya tambahin @gmail.com. Oke. Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar ya cuy, kalian pencet paling bawah bacaan get my girl ID. Kalian tunggu aja sejenak dan otomatis akun kalian akan berhasil terbikin sendiri ya di Brotopia private server Sau. Oke, mantap. Kita lihat nih. Dan di sini new player akan mendapatkan 105.000 gems. Terus di backpacknya bakal dapat 1 Bropedia, 1 Warlock, 1 Winter Gift, dan beberapa farmable buat farming sama beberapa clothes atau baju ya, dan alat farming juga ya. Mantap. Oke cuy, gua udah berhasil ngasih tahu bagaimana cara bikin akun di Brotopia private server GT Sau. Selanjutnya gua bakal mereview fitur-fitur menarik apa aja yang akan bekerja di Brotopia private server Sau. Sau kok agak-agak gak enak gitu nyebutnya. Sau agak simpel gitu cuy. Oke, langsung aja gue login dulu ke akun asli gue di Brotopia private server Sau. Anjay, let's go dude. Oke cuy, gue berhasil masuk pakai akun asli gue di Brotopia private server Sau. Dan selanjutnya gue akan mereview fitur-fitur apa aja yang work di Brotopia private server Sau ya cuy. Oke, langsung aja dari bawah ya, kita respawn aja anjay. Mantap sekali. Ini ada di word start ya cuy, di word tadi kita ya. Welcome to start anjay. This is create, ini cara bikin akunnya ya. Ini kreatornya si Nightmare nih, si kampret ya. Temen gua, temen lama. Helper, ini pembantunya yang nolong-nolongin. Guys, no, mengajak tampan alat, ayolah kampret. Tampan apa? Ya, canda-canda. Oke. Dan sini ownernya, ini pemiliknya ya. Oke, mantap, udah banyak ya. Ownernya buset, gila sampai sini loh. Ini developernya ya, pemiliknya, CPP-nya.
Oke, dan ini Pak Faiz. Ah, ini role-nya mana sih fiturnya? Ah, di sini ya fitur ya. Oke, di sini ternyata cuy. Make plan work ya. Kita coba kita cari ini kita cari ininya dulu lagi cuy. Lihat ya, kalian tulis garis miring bui nama item make plan. Oke, mantap. Ini harganya lumayan mahal. By the way, ini owner word-nya bukan gue ya cuy. Owner dari word statue itu siapa sih, kok nggak ada dah? Bukan gue ya owner ya, tulisan gue nggak warna hijau cuy. Ini word-nya nggak ada ownernya sih, tapi ini nggak bisa di-break sembarang orang ya cuy. Karena gue server creator role atau owner role, jadi gue bisa nge-break di word mana aja ya bebas tanpa akses. Oke, kita coba make plan cuy. Range connected, just item, kita coba variable-nya, change layer aja ya. Ini ya, udah otomatis aktif. Kita coba break change layer. Biasanya kalau ada bloknya otomatis kita tarik ke dalam. Eh, aturan sip cuy, salah. Malah blok si pauk. Ini jangan ghost dulu lah. Nah kan, nanti asik kita ganti ke sip cuy. Nah kita break dah anjay, ini otomatis gems bakalan keambil ya, jadi kalian gak usah takut di scam lagi. Yang takut di scam itu sip doang palingan ya, sipnya sama bloknya. Oke lah, sudah segini aja cukup. Ada berapa? Sipnya cuma satu doang yang dapet. Gak apa-apa ya cuy, ini membuktikan bahwa Macbeth itu benar-benar work cuy, sama kayak di real Grotopia original server. Next, vending work ya. Kalau owner work bisa ngatur harga, anjay gue juga bisa. Berarti ini worknya nggak ada lock ya cuy? Nggak ada lock kah? Gue coba lock ya, bisa nggak ya? Iya kan, ada locknya di sini. Ini worknya spesial cuy, spesial. Jadi locknya nggak kelihatan ya, mantap sekali, invisible lock. Pending work ya. Nih karena gue ini owner role ya, owner role, jadi gue bisa ngatur harganya. Anjay kebanyakan cuk. Anjay bisa ya. Tua gapat. Tuh ya cuy, mantap sekali. Kalau kalian bukan owner world atau kalian player biasa ya, pokoknya player biasa nggak ada akses di world ini, kalian bisa beli dari vending. Fungsinya sama kayak di real Grotopia original server. Next, remove reward ya. Maaf gak bisa gue contohin karena gue bukan owner reward ini cuy. Nih coba ya, bisa gak ya remove satu. Bisa dah. Anjay GG kali cuk, mantap kali cuk. Remove. Oke, the mover work ya anjay. Tapi dua aja lah. Pindahin lagi cuy. Jangan di sini, jangan sini. Sini. Nah, ini ya. Tapi sayang sekali agak bedrocknya nggak kepindah ya cuy. Agak ngebug dikit. Anjay. Mantap sekali the mover work 99%. 1%-nya itu blok bedrocknya itu keikut nggak ikut ke bawah cuy. Ngebug anjay. Apa pula yang penting work ya cuy. Dan next element fish 4 part kita coba bui sini, tunggu satu aja ya. Oke, masih. Oh ya cuy, dianjir agak ngebug loh. Kok hilang lah, kok hilang. Kayaknya pas updating items nih ya, kayaknya pas updating items nya itu gue belum selesai ya kayaknya, makanya gue di sini ngebugnya secara visual, jadi cuman gue doang yang bisa ngeliat ini bugnya. Mungkin orang lain tidak ya, gue juga tidak tahu cuy. Kita coba 5 blok ya, apakah Raymond Fish bisa 5 blok atau cuma 4. Oh ya bisa sampai 5 blok cuy, berarti Raymond Fish ini 4 sampai 5 var ya. Anjay mantap jiwa ya cuy, bisa horizontal, vertikal. Oh mantap.
Oke, next. Hal ancestral work, ancestral juga work. Di sini grow scan juga work ya cuy. Kalian bisa nge-floating item-item yang ngedrop, dan kalian juga bisa nyari item-item yang ditaruh di world ini ya, bloknya. Tuh ya, mantap sekali ya. Oke. Kalau kalian mencet itemnya, apakah akan keluar tanda panah? Nah iya tuh, ada tanda panah dan ada sinyalnya juga ya. Pokoknya grow scan fungsinya sama kayak di real GTP original server ya, mantap sekali. Dan sini ada checkpoint ya. Checkpoint juga warp, mantap. Next. Ambret kali lah. Display work ya, display box juga work, display block. Ini heart monitor work, anjay. CO ya kan, mantap kali gitu. Ini kali ownernya ya, di offend ya lah cuk. Tapi sayang sekali ya, kalau monitor di break nggak bakal balik ke backpack ya. Jadi kalian hanya harus beli lagi. Harganya 10 watt lo anjay. Oke, kita coba taruh. Lock vending. Sayang sekali ya, kayaknya agak ngebug ya cuy. Yap, ini agak ngebug ya, nggak apa-apa. Tapi bakalan di fix kok, bakalan dibenerin sama ownernya. Tinggal kalian tunggu aja ya. Pemilik queen juga di sini work ya cuy, itu ya. Mantap sekali, bisa ditulis. Oke cuy, menekuin di sini work ya, anjay, mantap sekali ya. Dan next, ini guild juga ya, guild bisa di upgrade juga anjay, sampai level 6. Oke, bisa bikin guild juga ya, kita coba di sini bikin ya. Ding getters, anjay, guild ya. Subscribe getters ct ya, anjay. Ini backgroundnya apa dah? Background ID ya, ID-nya apa ya? ID-nya bebas ya. Ini ID sesuai itemnya. Tapi gue pernah apa ya? Aduh, salah ID lagi. Ah, bodo amat lah, pokoknya build work ya cuy. Ya. Ini aslinya work ya, ketika create build tadi. Tapi gue nggak tahu ID item yang pengen gue cari. Esnya ada dah, dan apa gitu dia ada tes si apa sih namanya, nggak tahu lah ya, bodo amat, gua nggak tahu nama logonya apa. Dan next, all doors di sini work ya, semua pintu work. Flammable work, fire work ya, sama kayak di Real Utopia original server, fungsinya water juga work, dan paint ini juga work ya cuy. Dan bucket, kalian harus pakai brush tapi ya, kita coba brush. Nih paint brush ya cuy, harganya lumayan mahal. Aduh, kita coba ini colornya blue color. Salah apa ya, bucket ya cuy, buat warnainnya. Nah ya nih, kita coba warna apa ya, kuning aja. Kita beli ke 9 eh jangan 10. Nah kayaknya bloknya kita pakai apa ya, kita buat blok dirt aja cuy. Nah ya, dirt, kita coba warnain dirt ya, anjay. Kita pakai paint brushnya, lalu kita kasih paint bucketnya jadi kuning, anjay, mantap sekali ya cuy. Kinclong, bagaimana cara benerinnya? Kalian cari lagi bucket sini, kalian pilih yang varnish ya. Oke, kalian pilih yang varnish yang warnanya putih ini ya, putih kebiru-biruan. Lah, kok nggak bisa cuy?
Sayang sekali ya, nggak bisa di varnish ya. Berarti ini warnanya warna tetap ya. Kalau pengen dihilangin warnanya, berarti harus bloknya harus dihancurin ya. Sayang sekali. Anjay, itu ya. Yang penting ini work ya cuy. Paint brush sama bucket ini ya, color paintnya work ya cuy. Dan next, ini roll farmable, roll farmer dan builder hidrotop ya work. Dan next, legendary juga work ya, legendary quest. Anjay, wordnya ada di word legendary ya. Kalau kalian pengen menyelesaikan quest-quest legendary gitu ya cuy, ada di word legendary. Anjay, hai, gratis juga, gratis lo, gratis legendary ORB ada di words. Anjay, mantap. Dan next, drop work di level 5. Oke, siap. Ini gaya beacon sama unstable, gaya beacon sama unstable tesseract work cuy, mantap sekali ya. Fungsinya sama kayak di dalam YouTube di original server. Oke, next item sebelah apa ini? Wing kan double jump, semua wings bisa double jump cuy. Dan ini semua item kayak di Real Utopia. Display box work, fishing work ya, kita coba fishing cuy. Fishing root. Umpannya cacing apa ya, worm ya. Kita beli 5 aja. Kita coba mancing ya cuy. Anjay mancingan gitu ya, keren aja. Kita tunggu aja di sini. Lama kali lah cukup tengok. Kok lama bener cuy. Anjing. Bilang kayak dari tadi cuy. Oh, jadi cara mancingnya itu gini cuy. Kalian pencet ya ini ya, wormnya. Tuh. Jadi kalian tinggal masukin, langsung tarik aja. Masukin, langsung tarik. Langsung tarik. Tarik cuy. Tarik cuy. Kok gak bisa sih? Jin ngebug sih. Oh. Ini jadi kayak apa namanya? Kalau misalnya kalian pas mancing itu udah ngeliat percikan ya. Pas udah ngeliat percikan itu boleh kalian tarik. Tapi kadang ngebug ya. Tuh, gue gak bisa gerak sama sekali cuy. Gue gak bisa gerak sama sekali cuy. Parah. Gak apa-apa ya, berarti ini fishing 50% work ya. Gue gak bisa gerak sama sekali cuy. Fishing work 50%. Anjay. Ya, hasil-hasil dari 4 pancingan tadi nih. Dapat hermit crab, mahi-mahi, Swedish fish. Anjay. Next, ada DR title juga kalau kalian pakai Mercy Wings. Kita coba beli Mercy. Oke, kayaknya harus pakai quest nih kan. Berarti questnya itu harus nge-surgery ya. Berarti di sini surgery work. Pet friend work dan ini Pak Oven juga work. Kalian bisa ngeracik item ya. Gua enggak ngerti ngeracik item gimana ya. Biasanya harus ada salah. Harus ngedrop 3 item ya buat ngeracik item. Resepnya apa bang? Resepnya itu sama kayak di Real Utopia original server. Jadi kalian misalnya kalau pengen bikin Zeus tuh ya, Zeus bikinnya bahannya pakai apa bisa tuh ya. Bikin GHC juga bisa. Mantap sekali ya, work sama kayak di Real Utopia original server. Next, Royal Oak work. Ini apa nih? Riftcap kita coba ya. Wih, Riftcap anjay. Satu aja. Wih, kita tambah hex setting. Oke, okay. Ada settingnya juga, berarti ini kita orange ya. Kita orange karena diri kita sendiri. Ada rift cap. Oh iya cuy, rift cap work ya. Dan settingannya ini agak di apa ya,
minimalis lagi ya cuy. Walaupun gua agak kurang ngerti cara settingnya gimana ya. Anjay, keren kali lah juga. Work ya. Leaf cap work. Dan udah dimodifikasi, udah diminimalis lagi ya. Jadi lebih gampang di settingnya. Mantap. Next. Dragon Charm juga work. Kita cari Dragon Charm. Oke. Oh iya. Kita setting Celestial Dragon Charm. Kita semuanya aja ya. Anjay. Anjay, ganti-ganti lah cuy. Oke, mantap sekali cuy. Dragon Charm work. Anjay. Bergaya. Iya. Tapi nggak ke-save sih ya. Sayang sekali. Tapi work lah ya. Oke, next cuy. Cave, Bless, Mars, Bless. Bless ini pokoknya Bless ya. Bless work. Dan next. Semua Bless work ya. Dan ini Smell Lock. Smell Lock work cuy. Oh, owner worknya itu si Rai ya. Si Rai. Itu ya. Owned by Rai. Mantap. Ini Smell Lock work ya. Coba kita golok bisa gak ya. Bui Smell Lock. Gimana sih cara bui lock? Smell Lock bui-nya di store ya. Oh ya, di sini store ya. Oke cuy. Setelah gua cari-cari ya, nggak tahu gua beli Smell Lock di mana ya. Tapi ini work ya cuy. Kalian bisa setting juga. Kayaknya ownernya bisa yang cuman bisa setting nggak owner ya. Bisa juga deh gua. Kan gua owner well ya anjay. Ya bisa disetting. Anjay. Ini agak ngebug nih, ignore MT-nya agak ngebug. Berarti ini 80% Smell Lock work ya. Anjay. Next. Jammer semuanya work. Awaiter work. Oh, enggak semua ya. Enggak semua, cuma beberapa waiter yang work. Dan next ini Mystical Frost Snowfall kan jadi work. Kita coba Bui Fox. Mantap kali lah. Mantap kali lah item gua aja. Item idaman gua nih. Tapi sayang sekali kayaknya enggak bisa berubah ya. Harus pakai kristal apa ya? Kristal ini nih. Mystical kristal. Bisakah kita berubah, cuy? Bisa, cuy. Bisa cuy, berarti kita harus beli secara terpisah ya. Buat berubah harus beli secara terpisah cuy. Mantap sekali ya. Mystical Fox Word anjay. Keren kali lah Yubi. Yubi. Oke. Next. Otomatis lepas ya. Oke, otomatis lepas cuy. Kalau kita giniin dan kita giniin otomatis lepas anjay. Mantap sekali ya. Lebih efisien ya. Next. Gacha block work. Gacha block work. Gak tau lah buat amat gue kurang ngerti. Door work. Oke, mantap sekali. Ini portal juga work cuy. Oke. Mungkin segini dulu ya yang bisa gue review itemnya. Maaf kalau ada beberapa item yang gue gak review karena durasinya ini bakalan jadi panjang banget cuy. Maaf banget gitu. Dan maaf juga ya karena lagi bulan puasa, bulan Ramadan, gue jadi minta maaf kalau gue pernah punya salah ke kalian cuy. Oke, waktunya closing. Oke guys, gue sangat-sangat berterima kasih pada kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang udah nonton video ini juga, gue sangat berterima kasih cuy. Bagi kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan di share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel DRCT. Biar teman-teman kalian tahu info menarik tentang Growtopia private server terbaru, terupdate, dan tergokil ya cuy. Mantap jiwa. Dan bagi kalian belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel DRCT dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gua ya cuy. Oh iya, satu lagi. Bagi kalian suka dengan info-info menarik tentang anime, AMV, anime, video,
scan-scan anime video, atau semua hal yang berkaitan dengan anime, kalian bisa cek aja, cek channel YouTube kedua gua. Itu channel YouTube bukan channel YouTube gua sih ya. Channel YouTube kolaborasi ya, bikinan gua dan beberapa teman-teman gua ya, teman-teman online aja. Itu kolaborasi ya, berbagi tugas. Oke, jangan lupa dicek ya YouTube channelnya, linknya ada di deskripsi video ini. Nama YouTube channelnya Sukinime aja. Oke cuy, mungkin video ini sampai segini dulu. Maaf kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Gua harap kalian tahu informasi menarik tentang Retopia Professor Wa terbaru, dan gua harap kalian semua terhibur dengan video ini. Sekian dari gua, Detersyo. See you next time in the next video. Bye bye. Thank you so much for watching guys.